Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak TKB? Alhamdulillah tetap semangat ya. Nah, hari ini Ustazah mau mengajak kalian untuk bermain membuat bola-bola kertas seperti ini. Nah, barang-barang yang harus disiapkan adalah satu lembar koran dibagi menjadi 16 bagian dengan ukuran yang sama kira-kira. Menjadi 16 bagian. Terus Ustazah punya 2 gelas yang Ustazah kasih nomor 1 dan nomor 2. Terus selanjutnya Ustazah punya apa? Punya wadah, boleh mangkok, boleh wadah yang lain. Selanjutnya Ustazah punya boleh disiapin sumpit, atau kalau nggak ada boleh bolpen ataupun kuas. Ini Ustazah menggunakan kuas sebagai sumpitnya. Nah, cara permainannya adalah koran ini diremas-remas, nih diremas-remas menjadi bola-bola kertas yang sangat kecil, nih terus dimasukkan ke dalam wadah sampai selesai. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian Ustazah pindahkan ke gelas pertama dengan menggunakan sumpit. Bola-bola kertasnya dipindahkan ke gelas pertama sebanyak 10 bola-bola kertas menggunakan sumpit. Oke? Okay? Are you ready TKB? Oke. Okay. 1 2 3. Let's go. Ambil, masukkan sambil dihitung yuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di gelas yang kedua, silahkan diisi 6 bola kertas. Terus dimasukkan ke dalam gelas yang kedua menggunakan sumpit. Let's go! 1 2 3 4 5 6. Yeay! Di gelas pertama ada 10 bola-bola kertas. Yang gelas kedua ada sebanyak 6 bola-bola kertas. Nah, permainan ini harus konsentrasi menggunakan sumpitnya ya. Ketika mengambil harus konsentrasi. Ya, sekian dari Ustazah Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.